ingin mengungkapkan kasih sayang. Ini pertama kalinya Mas Anang masakin buat aku. Yeah. Boleh komentar dulu Mas, mau masak apa Mas Anang? Ini mau masak mie Jawa. Mie Jawa. Spageti. Spageti. Spageti Jawa. Spageti Jember berarti. Benar. Pertama masukin minyak goreng. Coba tanya Aurel. Pipi pernah masak gak buat Aurel? Di rumah Pipi suka masak gak? Pernah masak gak? Gak pernah. Pipi cuma terima jadi. Nah, kita tes ya. Kita jangan ada yang ngasih tahu ya. Biar biar Mas Anang yang punya ide-ide sendiri lah. Kalau di rumah yang masak biasa siapa? Santi suka masak. Bunda. Hebat loh. Pelan-pelan Mas, sabar Mas, tunggu Mas Anang kayaknya panas. Agresif. Mas Anang di mana Mas? Tunggu panas dulu baru masukin. Iya. Kompornya tunggu panas dulu baru masukin. Mas Anang diajarin sih. Bawang bombay masukin. Mas Anang jangan kalah loh, kita ngeliatin aja. Nanti kita ngomporin. Mas Anang. Yang mateng Mas. Yang mateng. Masukin bombaynya Mas. Eh kata M bener gak sih gosipnya? Bunda. Ya. Aurel sama Rahasia udah sampai sejauh mana sih gosipnya tuh? Ya. Cie. Lo ketinggalan gosip banget. Aurel udah gak sama Rahasia, sekarang Aurel sama Dede. Oh Dede ngarep, oh jangan ngarep lo. Enggak gitu. Ngimpi lo ketinggian. Emang bener Kak Jali ya. Oh bener apaan lo. Tapi Mas Anang liat dong. Itu Mas Anang liat dong, masaknya deket banget sama kompor Mas. Meleduk Mas wajahnya. Sambil nunggu Mas Anang masak, katanya Dede udah nyiapin puisi buat Aurel. Mau puisi apa? Semua. Suami idaman banget ya. Bikin lagu bisa. Bikin anak jadi. Bikin masakan jago. Iya. Pakai ini. Pakai Dede mau kasih puisi buat Aurel. Boleh? Oh my God. Dede. Iya. Boleh. Oh iya, boleh. Dia gantiin rahasia lah sebuah kasih puisi. Aduh. Amit-amit cabang olahraga. Satu, dua, tiga. Aurel, kau adalah cinta pertama bagi. Dagingnya masukin. Terus? Di mana hatiku sedang galau, kau insya Allah selalu ada di hatiku. Soleh lo puisinya, terus? Aurel, dagingnya ini di barat gunung. Kau adalah yang akan selalu mendampingiku setiap hari. Kalau banyak ngomong jadi gosong nih. Lihat, Asanti setiap Dede ngomong, amit-amit. Ada lagi? Udah, Bu. Dede kan juga manusia. Terima kasih, Dede. Oh, yeah. Ih, hebat tuh dia gak jatuh ke air loh. Ini manusia, ada isapnya jadi gitu. Pantesan. Wih, Mas Anang, adukannya. Adukannya itu loh. Ya kita saksikan Mas Anang bersama dengan Ibu Siska ya. Hai. Pastanya masukin pastanya. Jadi ini pertama kali Mas Anang masak nih? Pertama kali masak. Mas kenapa sih gak sering-sering masakin buat Mas Santi atau? Ya misalnya masak mie instan aja. Tapi kalau di rumah itu Mas Anang tuh senangnya diapain? Misalnya minta teh apa? Senangnya diapain? Maksudnya? Mas senangnya diapain Mas? Banyak. Masa diceritain sih? Senangnya tapi dilayanin seperti apa sama Shanti? Hah? Apa harus selalu dibikinin kopi apa? Masakin, aku paling senang kalau dimasakin. Oh jadi tiap hari harus masak buat Shanti? Enggak, sekali-sekali kayak semangat kemarin aku baru masakin rawon. Oh iya kan orang Jawa Timur senangnya rawon. Iya. Tapi Mas Anang tahu gak ini bahan-bahannya apa aja? Tahu. Coba apa aja? Daging cincang. Daging cincang. Terus? Tomat. Bawang bombay. Bawang putih, pintar. Ya, saus. Oke, daging cincang. Udah, daging. Kira-kira kalau spaghetti gini, bahan utamanya yang paling enak apa, Dek? Paling enak bahan utamanya jengkol. Wah. Abis bikin yang kayak gitu, ada jengkolnya. Mama jadi bengkel.
deh, baunya enak nih. Baunya enak, mungkin lu doang gak enak. Kira-kira masakannya Mas Anang enak gak ya? Udah jadi loh. Udah aduh. Suapin dong. Suapin buat istrinya yang tercinta. Aku nyobain dulu. Oh, baik loh. Ntar kalau kenapa-napa biar Mas Anang yang diare. Enak gak, Mas? Ada gula yang tercampur, Mas. Tadi dikasih gula gak? Enak. Coba lihat, masih panas Mas Anang. Tiupin loh. Iya, tiup aja minta ditiupin Bunda. Kita tahu panas lah ya. Abis ini pasangan kedua Dede akan nyuapin Aurel. Yeah. Ini kayaknya enak nih. Dek, mau gue suapin deh. Aurel, sini dong. Aurel nyuapin Dede. Enak gak? Sini. Dede, sini lu mau disuapin sama Aurel. Aurel sebelah sini, sebentar. Gue nyuapin. Suapin Dede. Coba pegang. Pegang. Ini Loli. Pakai itu aja itu. Pegang, siap. Pegang. Mas, pinjemin Mas. Nah, pegang, enggak apa-apa. Oke, merem dong, merem. Biar mesra, merem. Merem. Merem, merem. Dede udah kecebur, diare bentar lagi. Ini akan lebih enak kalau ada cabai rawitnya enak. Ya benar, harus pakai cabai rawit, Mas. Potong-potong cabai rawit. Gimana nih, Mas Anang makan cabai rawit. Lihat-lihat, Asanti sampai ketagihan tuh, sampai dikasih cabai rawit pasti enak. Berarti terbukti. Enak, ya? Terbukti. Semua persembahan Mas Anang berhasil mengenai hatinya Asanti. Yeay. Bunda, dari tadi kasih mulu sama Mas Anang, kasih balik keles. Stopin dong. Enggak, persembahkan apa nah, gitu. Nah, setelah ini. Ada, apa? Ada, setelah ini Asyanti mau mempersembahkan sesuatu untuk apa Mas Anang. Apa tuh?